Baik. Sudah, Nah, sudah. ya baik. Saya masuk sekarang untuk literatur review. Jadi di dalam literatur review itu untuk S1, nah, termasuk saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Saya hanya ingin menjelaskan tentang metode ini, Bapak Ibu. Lainnya sama. Kalau itu untuk S1 D3 atau mungkin Bapak Ibu peneliti pemula, ini bukunya ini ya Bapak Ibu, saya rasa kemarin Pontianak sudah pesen ini. Yang detail nanti bisa dibaca di buku ini. Jadi misalnya di sini metode itu ada tiga hal. Tidak di SVA lagi. Strategi pencarian literatur, kriteria industri eksklusi, baru seleksi studi. Ini ya, ada tiga. Lain-lainnya ini. Jadi nggak ada lagi tinjauan pustaka, karena ini sudah meninjau pustaka. Saya lanjut. Pencarian literatur itu minimal harus ada tiga database. Jadi kita harus mencari artikel Scopus misalnya berapa, ProQuest berapa, Science berapa. Minimal database untuk ini harus tiga. Database yang tinggi misalnya ada Scopus, ada Science, dan seterusnya itu. Nah, 10 artikel dari 5 tahun terakhir. Jadi untuk pencarian literatur ini harus ketemu 10. Harus ada kata kuncinya yang diambil nanti seperti apa. Ini metode tahap pertama. Metode tahap dua adalah kriteria inklusi eksklusi. Ya, nanti kita lihat di sini inklusi eksklusinya apa yang digunakan dan seterusnya. Terus seleksi studi. Coba saya tunjukkan sekarang. Pencarian literatur ini sudah ya. Melalui Scopus, PubMed dan seterusnya tadi. Terus kata kuncinya tadi ini protokol database tadi sudah ya. Kata kuncinya kita lihat ini adanya di MS MESH ya. Jadi ada Medical Subject Heading itu ada bullet ya. Bullet itu biasanya kata sambung dan seterusnya itu or atau not. Nanti ada seperti ini. Ini untuk kata kunci. Nah, protokol kata kunci tadi sudah. Nah, ini contoh misalnya gini kata kuncinya ini. Faktor itu dari risk factor or factor atau causa. Psychological ini adalah ini. Stigma adalah ini judulnya analisis faktor mengenai stigma. COVID ada seperti ini. Kemudian yang berikutnya kriteria inklusi eksklusi. Jadi nanti kita lihat PCOS, jadi pendekatan population intervention comparator atau comparison outcome ya studi. Jadi nanti inklusinya eksklusinya. Nah, ini nanti kita bisa mengeksklud melalui pendekatan yang namanya prisma. Jadi seleksi studi nanti, maaf, ini nanti dua seperti ini. Kemudian yang terakhir nanti yang seleksi bahwa kualitas tadi saya cerita, wah dari 259 setelah kita inklusi eksklusikan akhirnya ketemu 208. 208 di inklusi eksklusi yang sesuai 52. Dari 52 dianukan lagi 41 diulang maka menjadi 11. Nah, 11 inilah yang nanti digunakan sebagai literatur. Itu. Jadi ini penilaian kualitas itu namanya dengan critical appraisal ya. Nanti ada kalau di S1 kalau perlu critical appraisal ya kita tuliskan, kalau enggak apa-apa. Nah, itu kalau itu misalnya maaf ya. Jadi sudah tadi yang kita lihat ini. Nah, sekarang kita masuk di ini di hasil ya. Jadi kalau nanti di hasil beda lagi. Coba saya tunjukkan sekarang di systematic review. Kalau kita melihat systematic review, langkah kita sampai 11 langkah. Sebenarnya tiga besar tadi. Seleksi studi, kriteria inklusi eksklusi, sebenarnya kualitas studi tadi seperti itu. Tapi ini diperluas lagi, protokol registrasi, kriteria kelayakan, sumber informasi, sampai ke analisis tambahan. Nah, kan nanti di dalam systematic review juga kita harus menganut itu. Jadi protokolnya seperti apa? Pakai PCOT tadi, GPI ya. Kriteria kelayakannya seperti apa? Sumber informasi sama tadi. Jadi nanti kita lihat. Jadi ini tentang PCOS tadi, contoh penulisan informasi. Kemudian penulisan keyword tadi juga sudah kita tuliskan seperti ini. Kemudian GPI lah. Jadi GPI itu adalah critical appraisal. Apakah, saya ulangi, apakah artikel ini memiliki nilai yang bagus apa enggak? Dikatakan artikelnya bagus, kalau di dalam GPI nanti katakanlah ini ada 9. Yang yes itu ada 8. Kalau di atas 50, maka critical appraisal kita adalah bagus. Tergantung ini eksperimen sendiri, non-eksperimen sendiri, kemudian cross-sectional sendiri, dan seterusnya itu.
Nah, ini contoh di dalam GPI ya. Jadi itu untuk menilai bahwa artikel saya itu sesuai enggak. Nanti bisa diketik ini, nanti akan keluar itu ya. GPI. Ini critical appraisal namanya. Nah, itu kira-kira di dalam metode yang membedakan antara literatur review sama systematic review. Tapi di buku tadi sudah saya jelaskan ini. Nah, sekarang penulisan hasil bagaimana? Biasanya hasil yang paling utama itu tiga besar, Bapak Ibu, di hasil ya. Kualitas studi. Jadi kualitas studi dan risiko, kemudian adalah karakteristik responden, karakteristik studi, biasanya itu. Jadi kalau kita lihat hasil pencarian literatur, misalnya sumber bahasanya Inggris, tahunnya sekian, database-nya tadi sudah kita lihat, review-nya berapa, cross-sectional berapa, pre-experience berapa, jenis studi penelitian. Berikutnya ini yang tadi GPI tadi. Ini kalau nanti, ini 89, jadi kalau di atas 50%, berarti kalau ini kan ada 9, ini ada 8, 8 per 9, ini 8 semuanya, kita cawang bau, baik. Yang ini 7 dari 8 dan seterusnya. Ini untuk GPI. Kemudian biasanya karakteristik studi itu kita cerita tentang studi itu tentang apa, dilaksanakan di mana. Ya, itu penting. Jadi misalnya yaitu dilakukan di Italia yaitu pada universitas ini dan seterusnya. Dari 10 artikel tadi kita lihat di Inggris di mana, ini tempat. Setelah itu karakteristik studinya itu tentang membahas apa, termasuk eksperimennya seperti apa. Itu penting. Nah, baru nanti karakteristik responden. Biasanya kita bicara tentang bisa dilengkapi sesuai data umur, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan lainnya. Jadi ini karakteristik responden dituliskan. Nah, baru sintesis hasil, biasanya kita menyajikan penulisnya, studi desainnya, partisipannya, instrumennya, sampai summary daripada hasil seperti apa. Itu beberapa contoh di dalam penulisan hasil. Dan nantinya ini ada contoh diskusi pakar sampai membuat modul. Nah, saya rasa itu kalau kita melihat ya bagaimana nanti pada fase ini, saya ulang ya, pada fase COVID ini saya rasa perlulah kita berpikir kalau nanti teman-teman dosen kita mengambil artikel yang dengan systematic review yang seperti ini. Jadi lebih kompleks, lebih lengkap. Tapi kalau mau biasa ya nggak masalah. Pakai literatur review seperti ini juga nggak apa-apa, ya. Jadi pakai seperti ini data-data ini nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi kalau di ini sini maaf ada yang double. Ini. Jadi kalau metodenya hanya tiga aja. Di hasil studi biasanya karakteristik studi, karakteristik responden, sama sintesis hasil. Nah ini, strategi pencarian, kriteria inklusi eksklusi, sama seleksi studi. Sebenarnya di S2 tadi hampir sama dengan itu yang terjadi, sepertinya sama. Nah, kemudian yang berikut yang kita lihat, yang itu sekilas, saya mengatakan sekilas tentang literatur review dan systematic review. Yang nantinya sangat tepat digunakan kalau mungkin mahasiswa tidak bisa ke lapangan. Ini sudah ada beberapa yang mahasiswa melakukan dengan model ini. Ya. Contohnya nanti Bapak Ibu bisa dilihat di contoh buku saya tadi, saya contohkan real itu gambaran ini. Nah yang terakhir Bapak Ibu, untuk percepatan suatu keberhasilan, maka ada beberapa langkah, nanti bisa dibaca ini. Jadi kita harus mulai tim Pak Edi sebagai ketua kapus ya, Pak Apus penelitian Litmas harus mengorganisasi dan mengelola riset itu sendiri sesuai dengan skema. Kemudian sistem informasi saya rasa penting ya, harus dibangun. Kemudian efektivitas efisiensi daripada ini semuanya juga harus diperbaiki. Dan banyaklah yang harus kita lihat. Yang terakhir di sini ada menjalin dan menjaga hubungan mitra strategis. Jadi harus ada kerjasama. Jadi nanti misalnya kalau mau publikasi, biasanya kita butuh gandeng, Pak Edi, Bu Fatma, nanti misalnya saya gandeng dulu, masuk dulu, punya ID Scopus dulu, ID Scopus, baru nanti bisa proses, biasanya begitu. Nah ini beberapa catatan kami yang nantinya bisa digunakan untuk beberapa agenda penelitian.
Saya sudah menjelaskan tentang MMP, masalah, metode, publikasi. Saya rasa lengkap untuk sebagai bekal Bapak-Ibu semuanya. Materinya itu, bukunya juga sudah ada. Kalau nanti masih ada pertanyaan, kita jawab sisa waktu ini. Kemudian nanti kalau masih ada, pengen WA saya, silahkan juga nggak ada masalah. Ya. Sekarang kita buka pertanyaan ya, Bu Dr. Fatma. Ya. Ya, Prof. Silahkan. Kita Saya mulai menunggu. karena tadi sistematik review ya. Oke, monggo. Mohon izin bertanya, Prof. Silakan, monggo, Bu. Bu Sri, nggih. Prof, saya Bu Sri Sumarni dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Yap. Nggih. Begini, Prof, ketika saya beberapa hari yang lalu itu, mohon maaf, sudah beberapa bulan, itu Nggih. publish ke suatu jurnal, Nggih. jurnal dan sudah mendapatkan review. Ketika di review itu menyampaikan informasi kaitannya dengan plagiarisme itu 16%. Oke. Kemudian saya diminta untuk menurunkan lagi. Nggih. Kemudian saya review itu saya perbaiki, kemudian saya send kembali. Saya mendapat review lagi dan sama masukannya adalah hasil dari plagiarisme saya masih 10%. Oke. Kemudian ini Prof, baru saja kemarin 2 hari yang lalu saya mendapat, karena yang 10% itu sudah saya kirim kembali. Kemudian saya 2 hari yang lalu mendapatkan review 6%. Nah, saya ingin menanyakan Prof kaitannya dengan sebetulnya informasi mengenai minimal persentase di dalam plagiarisme itu sebetulnya ada di mana? Karena saya ketika melihat di jurnal yang saya maksud itu, saya cari di author guideline, itu tidak ada. Mohon informasinya, Prof. Matur nuwun sanget. Ini Bu Sri. Jadi saya jawab nggih Bu Fatma nggih. Nggih, silakan Prof. Langsung ini karena. Jadi terima kasih Bu dari Semarang ikut join. Jadi gini Bu, sebenarnya kalau biasanya secara umum penerbit itu mengatakan sekitar 20% kurang gitu. Kemudian tadi saya juga mikir-mikir dari 16 terus ke 10, ke 6 sebenarnya ada apa gitu lah. Ada apa dengan kita gitu. Sebenarnya ada apa? Kalau saya menduga begini Bu. Reviewer biasanya kurang puas. Reviewer kurang puas dengan meskipun untuk presentasinya sudah segitu, kurang puas biasanya. Satu ya, biasanya tadi yang saya tuliskan bahasa. Bahasanya kurang. Nah, yakinkanlah Ibu, apakah sudah dilakukan proofread atau belum. Itu menjadi penting. Setelah panjenengan, jadi kalau saya biasanya gini Bu, data itu saya reworking, ada tim reworking namanya. Yeah. Reworking itu dari artikel reworking, mau buat artikel, ini apa? Antara ini dan ini, auto plagiat itu nggak boleh. Jadi auto plagiat, misalnya Ibu menulis di, ini ada A, ini B, nggak boleh. Termasuk ada yang lain. Nah, setelah itu, oke. Okay. Setelah oke, okay, baru kita bahasa Inggris. Setelah itu, proofread, Bu. Kita kirim dulu. Ke ahli, ya orang bule, asli, biasanya. Itu kalau 2 hari, itu biasanya cuma 50 euro kok. Sekitar 750. Jadi itu. Nah, itu biasanya satu prediksi saya karena mungkin bahasa. Yang membuat bahasa. Dia akhirnya sekelas itu. Kadang kita begitu. Makanya kami meskipun teman-teman banyak lulusan dari luar negeri, Bu, itu mesti di proofread Bu. Karena ada jurnal yang mewajibkan harus proofread. Dan proofreadnya biasanya biasa Bu, bisnis harus proofread yang ini gitu loh Bu. Oh gitu. Nah, itu ada kadang-kadang seperti itu. Jadi memang tadi itu yang pertama. Jadi. Ya itu. Itu berarti Ibu nggak melakukan proofread itu tadi. Jadi siap. Apapun akhirnya dibuat begitu. Jadi kalau kami biasanya proofread, kemudian saya lampirkan Bu proofread itu. Ini saya sudah proofread dari yang sesuai. Nah itu biasanya mintanya begitu. Kalau saya nulis di Q3, Q2 itu begitu. Pasti itu wajib. Nah itu kalau prediksi saya kok di proofreadnya. Makanya kan ada 5 terima Ibu. Kasih, jadi Prof. Kalau terima kasih. Nggih. Masa, monggo Bu Fatma. Monggo Bu Dokter Fatma. Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Jadi nanti kita beri kesempatan untuk bertanya secara umum. Saat ini kita sampaikan dulu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang sudah menyampaikan secara tertulis ya. Jadi ini menyambung tadi pertanyaan tentang systematic review.
bagaimana cara menganalisis secara kuantitatif jurnal-jurnal yang kita ambil dalam sistem review. Nah, terus sistemnya apa ya? Ya. Terkait penelitian studi pustaka, jika ingin melakukan systematic review untuk hasil penelitian di Indonesia, apakah memungkinkan melakukan meta-analisis? Ya. Saya habiskan aja pertanyaan systematic review ini, Prof, ya. Boleh dikumpulkan. Ya. Apakah perlu dilakukan appraisal pada setiap artikel yang akan menjadi rujukan referensi atau kepustakaan dalam studi kita dengan desain studi selain systematic review? Apakah ada tools-nya gitu yang dapat menilai kualitas artikel tersebut? Oke. Kemudian ini berapa jumlah minimal literatur yang akan digunakan untuk literatur review? Jika tidak mencukupi, apakah masih bisa disebut metodenya literatur review? Kemudian, apakah judul penelitian untuk literatur review itu wajib ditulis di judulnya itu literatur review? Gitu. Ya. Kemudian ada lagi untuk penegasan dari penjelasan Prof tadi, pertanyaannya, apa beda literatur review dan systematic review? Apakah perlu harus selalu menggunakan prisma diagram? Seperti itu. Iya. Demikian, Prof. Ada 6 ya, Bu, ya. Saya tulis. Baik, Bapak-Ibu, jadi ada di dalam tulisan saya tentang perbedaan antara literatur dan sistematik. Saya tak menjelaskan, nanti monggo dibaca. Yang inti di dalam SR, saya menjawab nomor 6 dulu, Bu, Pak Mai. Antara LR dan SR itu yang membedakan banyak adalah di metode. Jadi kalau saya gandengkan, di dalam metode ini ada 11 langkah. Kalau di dalam LR, literatur review itu hanya 3. Dan ini lebih detail, lebih dalam. Termasuk syarat nanti saya menjawab juga untuk jumlah minimal, saya jawab yang pertanyaan nomor 4, jumlah minimal literatur review itu kami mempersyaratkan 10 paling jelek, paling ini, kalau paling bagus lebih bagus 15. Kalau systematic review wajib 25 untuk artikelnya. Hasil setelah ditelusur tadi itu. Ya, itu tentang jumlah minimal literatur sistematik. Jadi nomor 46 sudah saya jawab. Kemudian apakah judul wajib? Saya jawab nomor 5. Nanti saya tunjukkan di saya tadi. Itu SR harus ditulis SR. Nanti saya browsingkan di Scopus ya yang tulisan saya. Kalau itu systematic review ditulis systematic review gitu. Literatur review ditulis literatur review. Jadi menurut saya itu wajib dituliskan. Nah, pertanyaan saya ke atas, bagaimana cara menganalisis systematic review ya? Kemudian tadi begini. Jadi kalau di dalam begini ya. Jadi kalau saya contohkan di dalam suatu penulisan itu biasanya ada semacam ini. Ya, sorry. Jadi atau nanti contoh ini aja enggak apa-apa, ini yang literatur. Biasanya ada author, volumenya, ada judul, ada metode. Di dalam metode itu ada DSVIA. Kalau kita penelitian kita misalnya yang banyak tadi eksperimen, biasanya kita lihat ini, desainnya, sampelnya, dan seterusnya. Nanti hasil penelitian dan komentar kita, inilah yang namanya sebut dengan cara menganalisisnya. Ya, itu. Kemudian, apakah juga perlu dilakukan suatu meta-analisis? Kalau literatur review tidak perlu. Ya, kalau itu systematic review, dipersilahkan. Tapi minimal untuk menjawab tadi dengan yang dinamakan dengan GBI tadi, ya GBI tadi yang saya ceritakan seperti ini, GBI ini critical appraisal yang kita lihat. Jadi nanti kita klik kalau itu misalnya eksperimen gitu, kita lihat misalnya yang eksperimen berapa dan seterusnya itu nanti kan ada, ya. Jadi kita klik seperti ini nanti akan ketemu hasil. Misalnya gini, appraisal for quasi eksperimen. Keluar di sini seperti ini. Bagaimana menentukan nilainya? Tadi sudah saya ulang-ulang. Ini dijawab ini. Kalau misalnya iya dalam penelitian yang kita lihat tadi itu iya, ya dijawab iya. Jadi katakan ada 7, berarti 7/9 × 100%. Kalau hasilnya di atas
50% berarti itu kualitasnya bagus. Apalagi mendekati 80-90%. Kalau di bawah 50 atau 50%, itu dikatakan tidak bagus dalam appraisal kita. Saya rasa itu jawaban saya sudah mengcover semua ya, Bu. Ya, kayaknya sudah saya sampaikan ini beberapa yang perlu kita lakukan. Ya, itu dari metode itu tadi begitu. Terus cara menelusur tadi juga sudah, dan ini juga saya rasa menjadi pedoman kita di dalam kualitas tadi. Sumber informasi tadi kan sudah saya ceritakan ya. Kalau SR ini 25 ini Bapak Ibu ya. Jadi saat ini saya tulis di sini 25. Kalau nanti misalnya 25 itu dihitung dari mana? Apakah selalu Prisma? Enggak apa-apa, kalaupun memang Bapak Ibu enggak mau Prisma juga enggak masalah. Kalau memang tidak mau, tapi itu hanya untuk mempermudah saja. Jadi kalau kami mempermudah saja dari sini Prisma seperti ini. Gitu. Tapi kalau mau ada model lain ya enggak apa-apa. Dan ini common biasanya gitu. Tapi kalau MES ya tadi misalnya untuk medical terminologi, ini biasanya memang enggak masih gunakan yang itu untuk kata kunci dan seterusnya. Itu mungkin Bu Dr. Fatma mungkin. Baik Prof, kita lanjut ya pertanyaan ya. Ini tentang pengambilan sampel. Ya. Berapa besar sampel minimal untuk penelitian pada subjek benda mati? Ini untuk penelitian citra radiografi. Oke. Kemudian bagaimana benda mati ya? Sampel benda mati ngisdap, ngisdap. Ya. Bagaimana menentukan populasi dan sampel mengenai penelitian studi presisi dan akurasi dalam pemeriksaan kadar urium? Oke. Ini mirip ya pertanyaannya dengan analisis ya. Iya. Dari analis biasanya. Iya, Prof. Apa yang menjadi dasar kita menggunakan probability sampling atau menggunakan non-probability sampling? Apakah ya. Untuk setiap teknik sampling kita tetap harus menghitung besar sampel? Kemudian terakhir untuk sampel, berapa besar sampel minimal untuk penelitian eksperimen? Apakah bisa kurang dari 30? Oke. Saya jawab sudah. Aman Bu Fatma? Oke, sampun. Baik, bahas sampel untuk benda mati termasuk tadi populasi sampel untuk urium ya Bu ya. Jadi begini, untuk menentukan sampel sebenarnya itu kita tidak ada patokan harus banyak, itu tidak ada. Itu yang menjadi catatan, terutama tadi adalah benda mati. Yang pertama, sampel ini harus yang jelas harus representatif, mewakili. Nah, representatif berarti saya menjawab pertanyaan yang ketiga tentang sampling. Sampling ini kan, maka kalau supaya representatif, kalau bisa, kita harus menggunakan metodenya random. Gitu. Nah, random itu ada empat. Systematic, cluster, stratify, ya, simple random sampling. Jadi jangan berpikir sampling itu, random itu hanya simple random sampling. Ada syarat juga, nanti Bapak-Ibu saya nggak usah ini, hanya review aja. Simple random sampling, itu syaratnya populasinya harus homogen. Bisa, misalnya anak SD, kita ingin lihat bagaimana perilaku sikat gigi pada anak SD. Nah, bagaimana dengan benda mati? Bapak-Ibu, misalnya saya ingin melihat bagaimana akurasi daripada, mohon maaf, misalnya teknik elektromedik, ini misalnya tentang ECG ini, dalam pengukuran itu. Ya, dalam pengukuran bagaimana gambaran ECG termasuk tensi. Nah, ini kan benda mati juga. Bagaimana dia berperan kerjanya sesuai atau tidak dan seterusnya. Nah, inilah yang makanya yang penting di dalam melihat benda mati atau melihat suatu itu selain daripada sampel tadi, yang jelas alat ukur ini harus punya namanya 2SF. Jadi S itu adalah spesifik dan sensitif. Jadi spesifik dan sensitif. Kalau kita ingin mengukur berat badan, ya kita gunakan berat badan, timbangan, bukan digendong gitu ya. Kalau kita ingin mengukur tinggi badan, bukan dikilani, apa bahasanya kilani itu bahasanya Pontianak apa? Jadi kilan, diukur nah, dengan kilan. Jadi, itu nggak valid. Jadi harusnya spesifik, sensitif, dan valid gitu. Nah, itu yang penting itu. Jadi misalnya tadi pertanyaan sampel benda mati, saya ingin melihat bagaimana elektro ini, bagaimana radiografer ini atau alatnya ini bisa berfungsi enggak?
Ibu pengen langsung aja, saya ingin melihat aja dari 100 itu yang akurat itu berapa. Itu aja sudah cukup. Jadi nggak usah pakai ini, pakai purposif juga boleh samplingnya. Ya, gitu. Dan memang kalau biasanya banyak itu lebih, namanya lebih representatif. Itu bahasanya lebih representatif dan biasanya diakui. Makanya tadi saya minta untuk yang penelitian cross seksional ini, ayo sampelnya yang banyak gitu. Jangan hanya 20, 10, 30 gitu. Ya, mungkin 100 lebih lah. Bapak Ibu nanti bisa lihat kalau dalam keaslian itu rata-rata kalau penelitian jenis cross seksional tadi hanya misalnya radiografer tadi melihat bagaimana manfaat ini terhadap radiasi atau terhadap tekanan darah aja. Itu berapa yang terkena itu? Semakin banyak saya rasa semakin representatif. Nah, ini mungkin yang perlu kita sampaikan. Tapi kalau bukan berarti sedikit juga jelek, enggak. Apalagi dihitung dengan besar sampel tadi. Ya, yang sesuai. Nah, rumusnya beda-beda. Ureum, misalnya kadar ureum. Kadar ureum yang penting kriteria inklusi eksklusinya homogen. Saya ingin lihat kadar ureum pada penderita misalnya usia di atas 50 atau pada penderita ginjal aja yang mengalami HD. Jadi spesifik pada HD. Saya ingin melihat bagaimana sebelum HD dan setelah HD. Yang kita lihat ureumnya. Kalau misalnya teman-teman di analisis, dianalis seperti itu. Teman-teman yang di teknik elektromedik, alatnya seperti apa. Ini benda-benda mati. Nah, saya rasa itu juga harus melihat sasaran itu tadi. Memang sampel saya ureum, ya, yang akan menjadi sampel penelitian ini. Tapi ureum tadi dari ambil harus fitnya persis tadi. Frekuensi, intensitas, time. Jadi time, diambil jam berapa? Misalnya kortisol. Diambil harus jam 8 sama, nggak boleh. Diambilnya ada yang jam 10, ada yang ini. Karena akan bias. Jadi itu contoh lah, spesifikasi. Misalnya ureum teman-teman harusnya pagi, Pak. Atau setelah makan 10 jam. Ada yang buru makan sekian, nah itu menjadi bias. Itu banyak biasnya percuma. Lebih baik sedikit tapi yang mungkin. Yang benar-benar 10 jam makannya tidak mengkonsumsi obat ini, maka ureumnya nanti tidak false. Contohnya begitu, Bu Fatma, saya ilustrasikan. Ya. Kemudian, apakah probability? Jadi, memang penelitian ini kita harapkan kalau bisa pakai probability. Supaya bisa dihitung uji statistiknya, dan penting lagi, bisa digeneralisasi. Jadi kalau kita tidak pakai random, biasanya nggak bisa digeneralisasi. Jadi penelitian ini berlaku bukan hanya di tempat Bapak-Ibu, tapi bisa di tempat yang lainnya. Itu generalisasi yang saya maksudkan. Ya? Nah, itu yang saya tekankan, apakah, mengapa kita harus probability? Jawabannya supaya bisa digeneralisasi. Dan bias bisa kita kendalikan. Makanya penelitian itu yang apa menyebab daripada bias tidak lo apa tidak istilahnya tidak bagus dalam penelitian, salah satunya adalah sampling tidak dilakukan, tidak ada kontrolnya, ada confounding variable. Nah, variabel perancu tidak dikendalikan. Kita ingin melihat pengaruh senam nifas terhadap percepatan mukaan kala satu, tapi kita tidak membedakan, tidak mensampling antara paritasnya, misalnya gitu, usianya gitu. Hamil pertama dan seterusnya, itu contoh. Kemudian yang pertanyaan keempat, saya menyarankan begini, minimal dua kelompok. Kalau pengen penelitian kita mau bagus, saya mengusulkan tulislah 30. Minimal itu. Saran, paling welek ya 25. Jangan sampai hanya 10, 7, jangan. Nah, jadi saya ingin, kenapa seperti itu? Tadi saya jawaban saya pertama, lebih representatif. Yang kedua adalah, statistik itu biasanya ngukur berapa aja bisa, tapi saran daripada biasanya ahli statistik menyatakan kalau itu 30 itu lebih lebih bisalah untuk mewakili dan lain sebagainya seperti itu. Itu mungkin jawaban saya Bu Fatma yang saya pahami. Ini sebelum kita berikan kesempatan kepada teman-teman secara langsung. Ya. Tinggal 15 menit. Nah. Bapak Ibu sekalian, ini masih ada pertanyaan. Kalau mau pertanyaan secara langsung, kita lanjutkan setelah sholat Jumat. Apakah Prof. berkenan? Monggo, kalau misalnya sekarang ya enggak apa-apa. Kalau ini setelah Jumat, monggo. Oke. Kita selesaikan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Atau yang langsung dulu? Langsung dulu juga boleh. Nah, ya. Langsung dulu saja. Kalau itu kan nanti bisa kita kirim. Oke, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan
mengacungkan tangan, raise hand, diaktifkan. Ada siapa? Sementara belum ada. Belum ada? Sementara belum ada. Ya, baca aja, Bu. Biasanya banyak yang nanya, tulis. Ini tulisnya dulu, bukunya dulu. Oh ya, ada pertanyaan. Banyak juga yang menanyakan belinya di mana nih bukunya Prof. Nur Salam katanya. Ya, nanti bisa ini nanti saya kirimi, dikirimi alamatnya itu. Saya bertanya Bu Emma. Oh, ya, Bu Pak Yuyu nih. Pak Yuyu. Namanya Pak Yuyu nggak tahu ini. Pak Rianto. Pak Rianto, nggih. Oke, dari Poltekkes Pontianak, Pak. Nggih, mangga. Ya, terkait dengan penelitian untuk desain alat itu apakah tahapannya sama ya, Pak? Ya. Saya jawab nggih, Pak Gi, nggih. Nggih, mangga. Itu saya biasanya sama teman-teman teknik elektromedik, biasanya pada radiologi, itu melalui alur yang sudah paten seperti biasanya, Pak Gi. Jadi mulai start itu yang itu kan? Itu kan familiar jenengan ya. Itu saja saya rasa hampir sama dengan R&D tadi, cuman di situ kan berbeda untuk alat itu seperti itu. Oke, saya rasa sudah familiar. Saya biasanya review punyanya teknik elektromedik juga. Oke. Dan nanti kualitas produknya kan outputnya itu ya, Pak, ya. Jadi outputnya benar-benar suatu alat yang bisa misalnya kursi roda dengan apa dan ini seperti apa begitu kan gitu. Oke. Oke, terasa gitu Pak Alianto. Oke, terima Pak. Ini ada Bu Yuli Hartati. Bu Yuli Hartati, silakan Bu Yuli. Oke, terima kasih Ibu. Maaf Bapak sih mau nanya, saya Yuli Hartati dari Poltekkes Palembang. Wah, jauh nih. Ya, kebetulan saya menekuni bidangnya ke pangan, Prof. Jadi teknologi pangan. Kalau saya mau membuat satu formula makanan untuk misalnya katakanlah formula makanan untuk DM, sebaiknya saya menggunakan desain apa, Prof? Biasanya saya menggunakan rancangan acak lengkap dan kadang-kadang dengan desain rancangan acak kelompok gitu, Prof. Jadi yang tepat seperti apa? Kemudian untuk uji statistiknya, sebaiknya saya memilih uji statistik apa? Terima kasih, Prof. Baik Ibu, Bu Yuni, jadi kalau menurut saya sering juga dengan diskusi dengan teman-teman gizi, itu saya rasa pola yang digunakan sesuai yang sudah ada saja nggak apa-apa Ibu. Jadi pola rancangan penelitiannya seperti yang acak, kelompok, atau apa, saya familiar itu seperti itu. Jadi ini jalan seperti itu, memang itu polanya di teman-teman di pangan, di gizi seperti itu. Kemudian masalah uji statistik biasanya tergantung. Jadi saya tadi menyampaikan uji kalau teman-teman di gizi biasanya banyak yang pakai parametrik, apakah itu pakai t-test atau pakai MANOVA biasanya sering digunakan di sana. Kan biasanya tentang tentang rasa, tentang ini dan lain sebagainya, saya rasa nggak begitu tahu. Itu yang begitu ya Bu Yuli ya? Iya betul. Biasanya Bapak digunakan parametrik pasti karena ada uji. Ya. Gitu ya Bu Yuli ya. Jadi pasti biasanya uji parametrik. Gitu. Matur suwun, Prof. Nggih, matur suwun. Teman-teman di gizi. Ibu. Ibu. Ya. Saya iya. Ada Diansa nggih. Iya, makasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Prof. Nge, salam, Prof. Saya Diansa dari Poltekkes Pontianak. Menarik materinya. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Terkadang betul saya bidangnya gizi. Contoh saya lanjutkan yang pertanyaan Ibu dari Palembang. Terkadang kita ingin membuat sebuah formula. Formula ini kita coba ujikan gitu ya. Ujikan ke apakah pada kelompok tertentu, contoh misalnya balita. Akan tapi begitu kita mendapatkan reviewer oleh proses reviewer ya. Ternyata si reviewernya bilang bahwa ini harus diujikan misalnya ke jangan ke manusia dulu. Contohnya misalnya kepada tikus gitu ya. Sebenarnya tahapan atau menilai apakah sebuah penelitian ini diujikan kepada tikus atau ke jangan langsung ke manusia gitu ya. Itu ada nggak, Prof? Misalnya batasan-batasan. Ya. Ataukah formula-formula ini kan biasanya kita kalau digizi kan memang bermacam-macam ya.
Ada memang formulanya yang sederhana, mungkin Anda memang betul-betul spesifik, misalnya contoh penyakit DM atau diabetes mellitus atau penyakit-penyakit gizi buruk. Nah, mungkin itu yang saya tanya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Daliansyah. Bagus sekali pertanyaannya. Saya menjawab gini, Pak Daliansyah. Saya rasa Pak Daliansyah juga pengalaman. Jadi selama ya, selama itu tidak berdampak pada non-maleficiency, non-maleficiency artinya berdampak pada sentinel ya, kematian, kecacatan, termasuk mungkin yang dampak yang lain pada manusia, dan itu secara general juga memodifikasi saja, misalnya mohon maaf ya, saya nggak tahu persis itu, misalnya makanan ini kita tambahkan modifikasi dengan ini, itu dampaknya selama ini nggak ada masalah, menurut kita bisa langsung gitu. Itu strict. Tapi kalau itu adalah yang misalnya formula yang dibuat oleh Bapak tadi memang sesuatu yang baru, ya. Jadi seperti langkah-langkah di dalam menyusun kayak vaksin ini, Pak, itu harus diujikan kepada tidak langsung, misalnya ke mencit dan lain sebagainya itu. Itu begitu, Pak, tahapan. Makanya nanti Bapak kalau misalnya mendapatkan hibah, saya usul mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang diambil yang seperti itu, Bapak. Sehingga nanti awal itu saya membuat desain tadi yang teman-teman dari radiografer misalnya ini membuat ini dulu. Panjenengan nanti membuat formula itu dulu dari berbagai sumber dari ini. Terus tahun kedua saya uji cobakan pada binatang. Tahun ketiga baru ini begitu, Pak. Itu akan lebih, kalau nanti ada seri seperti itu saya rasa akan lebih bagus. Kalau tadi review itu kadang memang ada standarisasi, biasanya kalau saya menilai Bapak Ibu, saya tadi nggak menyantumkan, kalau kemarin saya cantumkan di beberapa poltekkes itu gini. Salah satunya memang, itu memang wewenang daripada reviewer. Jadi reviewer itu biasanya, kalau saya biasanya mereview, selama itu sesuatu yang bukan yang baru, dan itu tidak berdampak terhadap sentinel, saya memperbolehkan, silakan. Misalnya pada pasien diabetes, toh ini tidak membuat, maaf ya, misalnya terjadi hipoglikemi shock. Nah, itu kan nggak terlalu problem, justru ini akan meningkatkan. Yang ini seperti ini. Itu begitu, Pak. Selama itu. Tapi kalau itu resikonya mungkin akan berdampak ini, toh nanti kan akan ada yang mendampingi. Jadi nanti di dalam ethical claim tuh, kalau nanti terjadi apa-apa dalam penanganan ini, agar dokter spesialis penyakit dalam yang khusus diabetes, misalnya seperti itu, kita cantumkan. Biasanya hanya masalah etik di situ saja, kok, Pak. Tapi kalau itu hal yang baru, yang sekarang ini kita bahas, misalnya tentang vaksin corona, tentang obat ini, saya rasa, dan kayak misalnya Afrigan, Pak. Afrigan itu mungkin sudah cobakan dan seterusnya. Tapi efeknya kan nggak terlalu. Kemarin kan ada yang chloraminical itu, contohnya itu. Itu kan kalau efek sampingnya kan besar. Tapi kan kita sudah tahu efek samping itu tadi seperti itu. Apalagi plus visionnya, khususnya pada pasien-pasien dengan yang gawat tadi. Misalnya kita diskusi itu. Nah, berarti itu yang gawat tapi sudah diketahui. Jadi nggak perlu juga langsung aja diminumkan. Karena bisa mencegah kematian, terutama yang pakai ventilator itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya jangan seperti itu. Nah, vaksin pun sekarang nanti ditawarkan. Itu sebenarnya vaksin khusus orang yang komorbid, usia 50 tahun ke atas, yang lainnya enggak perlu. Yang enggak punya ini dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi, pertimbangan-pertimbangan itu, Bapak. Jadi, kalau memang kita generalisasi itu, tapi memang setiap reviewer biasanya punya pandangan, tapi kalau kami punya pendapat kok begitu. Kadang kita ada pola tahapan, kalau Bapak tadi menanyakan, apakah itu selalu melalui tahapan? Memang iya. Jadi biasanya membuat ini, kemudian kepada binatang, kepada ini. Itu kalau sesuatu yang benar-benar baru gitu, Bapak. Dan mempunyai dampak negatifnya. Itu nggih, Pak Dialansyah, kira-kira. Ya, terima kasih, Prof. Nggih, matur suwun. Bu, Ma. Bu. Ya. Pak Jena, kita masih punya waktu 5 menit lagi. Oke, Pak Jena, nggih. Apa, Bu, Pak? Ya, silakan. Halo, Bu. Ada satu pertanyaan memang di dalam penelitian kita sering mendengar ada populasi sampel, kemudian di bagian sana ada subjek dan objek penelitian. Oke, betul. Ini seperti tadi ini melanjutkan pertanyaan Pak Ari ya. Pak Arianto yang dari Pontianak tadi, Pak. Kita kalau membuat alat, ya misalnya kebetulan saya dari kesehatan lingkungan, Pak. Ingin membuat alat, tujuannya adalah untuk menurunkan kadar besi pada air. Ya, jadi kita teliti alat, kemudian hasilnya itu adalah yang kita teliti kadar besi di air gambut ya di Pontianak ya.
Kalau seperti ini, apakah dia menggunakan populasi sampel atau subjek atau objek, Pak? Ya. Penjelasannya. Istilahnya apalah, Bapak. Yang penting nanti kan saya ilustrasikan begini, Bapak. Biasanya kan saya ingin melihat apakah air ini mengandung kadar besi atau tidak, begitu misalnya saya. Kan tahap pertama kan mesti kita mengidentifikasi, Bapak ya. Mengidentifikasi, ya kan? Mengidentifikasi, benar nggak ini paparan ini terjadi di situ? Tahap kedua, nih Bapak ya kan? Baru saya mendesain suatu alat yang bisa misalnya bahwa di air itu ada besi, gitu loh. Nah, dari tahap pertama tadi, pertanyaannya apakah sampel? Tahap pertama tadi saya butuh, ya bisa aja kata-katanya sampel atau objek atau subjek, monggo. Tapi yang saya penting saya butuh air. Air itu dari mana? Terserah Bapak. Bapak mau lihat air di mana? Misalnya air yang sering tercemar di sini itu, misalnya, jadi bisa purposif sebegitu, Bapak. Gak usah harus, oh tak random, gak perlu. Oh, ini air yang rumah tangga. Ini yang air segitu gitu, Bapak. Itu seperti itu. Nah, itu pada tahap pertama. Yang tujuan pertama. Tahap kedua, baru kita, Bapak, membuat suatu desain yang, atau alat, mohon maaf, alat yang kira-kira bisa mendeteksi di situ. Yang mempertimbangkan 2S tadi. Spesifik, sensitif, sama valid untuk itu tadi. Nah, yang ketiga kan biasanya diuji cobakan. Nah, saya membahas tentang subjek ini. Monggo, di Kesling kira-kira menggunakan objek, silahkan. Cuman kalau secara umum biasanya subjek itu biasanya digunakan pada manusia, Bapak. Istilah itu. Subjek itu manusia dan banyak penelitian kualitatif biasanya. Kalau sampel itu biasanya pada kuantitatif yang banyak manusia. Kalau panjenengan misalnya Bapak, Pak Zainal misalnya pada objek, ya nggak masalah. Itu ya Pak ya, kira-kira. Tapi tahapan tadi saya rasa Bapak sudah paham lah. Mengidentifikasi airnya itu, saya ingin melihat objek air atau air yang ada di mana, di wilayah kerja, misalnya puskesmas mana, monggo gitu. Terus mau saya pilih random, boleh aja berdasarkan wilayah, misalnya yang di pesisir gunung ada ini, monggo silakan. Gitu ya Pak ya? Terima kasih. Boleh satu lagi Pak? Ya silakan, dari Lampung ya. Iya, di Lampung. Saya Rianto, Pak. Terima kasih. Mohon di share, Prof. Kami masih belum belum pernah melakukan untuk riset and development. Kemudian analisisnya ini berarti baik persamaan struktural. Berapa indikator yang paling tidak digunakan atau dimasukkan dalam pengembangan alat, misal pengembangan alat. Terima kasih. Iya, jadi Bapak, Ibu, kalau Bapak misalnya di teknik elektromedik dan seterusnya, monggo. Kalau saya begini, sebenarnya di dalam pengembangan ini kan langkah kita ada sekitar 6 langkah ya Bapak. Tapi nanti Bapak bisa juga, enggak mesti harus misalnya begitu, sesuai dengan pola tadi yang saya jawab tadi. Misalnya ini ada ini dan ini tahapan-tahapan yang sudah ada, silahkanlah. Biasanya kan start, terus ini apa, tahap-tahap, dan seterusnya seperti itu. Nah, di dalam R&D, jadi kalau di dalam R&D tadi, saya tunjukkan dulu. Di dalam R&D itu biasanya tetap tahapan-tahapan yang saya lakukan tadi, tapi nanti dengan pola yang ada di teman-teman sendiri ya, di misalnya di Kesling, di GISI itu beda-beda. Kita kan mesti melalui tahapan identifikasi dulu, Pak. Gitu? Identifikasi seperti apa. Nah, di dalam identifikasi itu, studi literatur, kita kan lihat dari literatur, dari pengumpulan data lapangan. Jadi, Bapak ingin melihat suatu alat. Misalnya, alat ini saya ingin ECG ini bisa, misalnya, atau bukan, ya misalnya, bisa mendeteksi kalau pasien ini saturasi oksigennya, termasuk apanya itu, bisa muncul langsung. Gitu. Misalnya, Bapak buat itu. Atau bisa ditempel lah. Kemarin ada teman dari Aten itu membuat suatu untuk kompresor atau apa itu yang langsung bergerak. Misalnya kursi roda itu tanpa ini dengan sinyal di otak itu bisa seperti itu. Nah, tahap pertama kan mesti tahapan di sini, Bapak. Ini. Pasti Bapak mencari literatur review, kemudian saya melihat objek atau apa yang ditanyakan oleh Pak Zainal tadi. Oh, tak coba sih lihat beberapa ini seperti itu. Nah, baru tahap berikutnya Bapak mengembangkan. Oh, saya butuh alat ini, saya butuh ini, dan seterusnya. Nah, setelah itu Bapak uji coba.
Pasti kan dicoba valid apa enggak. Nah, setelah itu coba deh saya sosialisasi, terus saya produk lagi. Nah, setelah produk, nah ini sebenarnya gini Bapak, di tahapan ini kita perlu ada konsultasi, Pak. Konsultasi pakar. Ahlinya lah, ahli di dalam bidang itu. Jangan sampai kita meninggalkan. Jadi ahli di bidang itu, setelah itu baru masuk di dalam diseminasi, rekomendasi, sudah final, baru kita gunakan. Itu di dalam R&D, Bapak. Saya yakin, saya hanya pesan, teman-teman sudah menjalani ini, cuman kadang teman-teman kemarin kurang konsultasi pakar. Jadi pakar kalau tadi misalnya mau buat misalnya di medis, ya mungkin ada dokter yang sering menggunakan di situ, Bapak. Terus ahli elektro misalnya teknik ya, atau mungkin yang elektromedik yang apa yang memang membidangi di dalamnya itu. Jadi pakar nggak usah harus banyak, mungkin 2-3 aja tapi mewakili. Kalau ketiganya mungkin pengguna atau pabrik produksi itulah yang digunakan. Tadi Pak Kabadan kan pesan kalau bisa harus bisa digunakan di industri dan lain sebagainya. Gitu kita Pak. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Bu Fatma. Nggih. Ampun ya Bu Fatma ya. Ya. Asal luar biasa nanti lain-lain bisa ditambahkan ya. Sudah 11.30. Nggih. Ini pertanyaan sebenarnya masih banyak yang apa nanti kita jawab sambil jalan. Jadi ini persiapan untuk sholat Jumat kita break dulu gitu ya. Nanti berkenan Prof 12.30 ya Prof. Ya mudah-mudahan ya nanti bisa 12 sebelum itu bisa selesai nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada nggak apa-apa. Gak saya tak nungguatkan baru lari. Ya, masih ini ya masih bisa. Ya pertanyaan yang langsung aja Bu. Oke yang langsung aja silakan. Yang itu kan. Pak Gambir silakan Pak Gambir. Oke, Bu terima kasih. Sebentar ya Bu ya. Ya silakan. Oke. Terima kasih Prof atas pencerahannya, banyak sekali yang harus memang berubah pada diri kami. Gitu. Tadi saya mati Pak Gambir. Suaranya. Perlu sinyal langit Pak. Halo. Pak Gambir suaranya. Hostnya otomatis mengempiut di hostnya. Pak Gambir. Enggak. Silakan. Oke Pak. Terima kasih Pak pencerahannya. Banyak yang kami dapat Pak. Tadi terutama tadi dari Bapak balik tadi penelitian itu dari pinjam pustaka dulu baru latar belakang. Selama ini saya selalu ngotot latar belakang. Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua Pak, pertanyaan saya Pak kan ketika kita menganalisis data kita kan sering menggunakan program Pak ya, misalnya SPSS, Stata lah gitu kan. Sementara kita tidak punya yang benar-benar punya lisensi resmi gitu Pak. Jadi yang hanya yang kita ambil download dari internet. Apakah itu bisa kita masukkan ketika kita mensubmit suatu artikel, Bapak? Itu aja, Bapak. Makasih, Pak. Ya. Gini, Pak Gambir, biasanya kita mengakai kata, tapi saya nggak pernah menyebutkan namanya, Bapak. Nama sober. Dilakukan analisis statistik gitu aja. Nggak usah menyebut SPSS versi sekian. Oh, gitu, Pak. Ya. Jadi nanti kalau ada pimpinan Bapak yang menulis itu, dicoret aja karena kita nggak punya lisensi. Tapi cukup ditulis, menggunakan analisis statistik yang parametrik non parametrik enggak usah menyebutkan dengan titik-titik versi berapa enggak perlu. Oh, terima kasih, Pak. Oke, itu ya. Aman itu terima biasa. Terima kasih. Oke. Ya, silakan ada tadi Ibu siapa ya? Bu Utin, Bu Ema. Ya, Bu Utin, silakan Bu Utin. Terima kasih Bu Ema, Pak Nur Salam, terima kasih Pak mulai ada pencerahnya. Saya hanya ingin gelinta. Kalau dalam satu judul penelitian itu ada tiga, kita ada tiga Pak, misalnya ada ibu hamilnya, ada penyakitnya, kemudian ada tadi contoh Pak Bita mengatakan dengan lahan gambutnya. Itu bagaimana kita cara memulai Pak? Karena contoh ini Pak ya, kasus judulnya kondisi ibu hamil dengan hipertensi di lahan gambut. Oke. Okay. Bagaimana kita memulainya? Terima kasih Pak. Ya nggak apa-apa kalau Ibu berani gitu nggak masalah Bu. Jadi kan yang kita samakan dulu, saya ingin meliti pada ibu hamil yang mempunyai dua syarat tadi kriterianya adalah tinggal di lahan gambut, dia di lahan gambut, tapi dia juga punya dan dia punya hipertensi begitu Bu. Saya rasa nggak ada masalah. Sehingga penelitian kita nanti kita fokuskan kedua kriteria itu tadi. Jadi nanti misalnya di padang gambut, kalau lahan gambut, kalau misalnya dia bukan hipertensi, berarti tidak masuk.
meskipun dia ibu hamil gitu. Itu yang catatan saya. Yang kedua, sebenarnya ini menambah kasanah kok, Ibu. Kalau nanti panjenengan Ibu ingin membedakan, saya ingin lihat bagaimana hipertensi Ibu yang di lahan gambut dengan yang tidak, berarti kita harus mengambil lagi sampel populasi yang sebenarnya tidak di lahan gambut itu sendiri. Ada nggak perbedaannya daripada peningkatan tekanan darahnya itu? Tergantung penelitian kita, apakah kita hanya cross-sectional seperti itu, atau kita ingin suatu intervensi. Misalnya, pengaruh jalan kaki terhadap penurunan tekanan darah pada ibu hamil. Nanti kita bedakan yang bagaimana di lahan gambut, bagaimana gitu. Itu seperti itu. Dan itu akan menambah kasanah, Bapak Ibu nanti bisa menulis manuskrip dalam judul itu bisa 2, 3, 4, sampai 4, Bu. Kalau memang itu digunakan. Tapi yang penting di dalam penelitian itu mohon harus spesifik. Ya, harus spesifik. Tetaplah ibu hamil dengan hipertensi. Fokusnya mengenai tempat tadi dibedakan yang bagaimana lahan gambut, bagaimana tidak. Itu sudah menjadi topik yang satu, untuk tujuan yang satu. Yang berikutnya nanti intervensinya misalnya Ibu, atau cross-sectional saja, serasa berjalan tidak masalah. Gitu ya Bu ya? Halo? UB? Ya, sudah. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, mari. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi sudah masih. Sudah ya Bu Fatma ya. Telat ya. Jadi mohon maaf Prof, ini kita bisa lanjut ya setelah ini. Nanti kalau sudah sampai kita teruskan, kalau masih ada. Ya, nanti setelah sholat. Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis ya Bu ya. Saya jawab. Jadi nanti setelah begitu sampai kita mulai langsung. Ya, saya... kita mulai lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian. Saya matikan ini. Saya tinggal. Ya. Bapak Ibu sekalian, nanti kita mulai lagi 12.30 ya Prof. Ya. 12. Atau mungkin sebelum itu bisa siap dulu Bu. Oh ya. Setelah selesai sholat kita langsung mulai lagi. Baik, saya break dulu sesi kita kali ini. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi setelah sholat Jumat. Langsung saja masuk nanti ya. Kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tetap standby ya. Baik, terima kasih untuk acara penyampaian materi dari Prof. Nur Salam berkaitan dengan kegiatan selanjutnya nanti akan dilanjutkan setelah selesai isomah. Jadi nanti untuk teman-teman peserta yang akan tetap standby, boleh tetap standby untuk tidak leave terlebih dahulu, karena kegiatan nanti akan dilanjutkan setelah selesai sholat Jumat. Kemudian untuk mohon maaf, untuk pertanyaan barangkali bisa disampaikan melalui chat, karena nanti Prof. Nur Salam bersedia untuk menjawab materi yang sudah tertulis atau yang disampaikan melalui chat. Selanjutnya nanti perlu saya sampaikan, kami sampaikan selaku pembawa acara bahwa kegiatan pada siang hari ini berkaitan dengan kesibukan dari narasumber pertama kita. Pukul 13 beliau sudah harus mengisi materi di Poltek ke Surabaya. Jadi untuk hari pertama akan selesai setelah sesi Prof. Nur Salam. Jadi nanti mungkin setelah selesai jam 1 untuk mengingatkan kembali peserta yang sudah terregistrasi dan sudah selesai menyelesaikan administrasi kegiatan pelatihan bisa mengisi link absensi dan evaluasi sekaligus evaluasi pretest, kemudian di kemudian link YouTube juga yang ingin menonton kembali kegiatan pada siang hari ini bisa melalui link YouTube yang sudah kami rekam di link YouTube Poltekkes Kemenkes Pontianak. Itu saja dari pembawa acara. Sementara kita break dulu untuk istirahat dan jeda isoma. Terima kasih. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300.000 mahasiswa yang telah menuntut ilmu di Kota Katulistiwa ini. Dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota khatulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota khatulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300.000 mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini. Dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300.000 mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini. Dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300.000 mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300.000 mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi politeknik kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini. Dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi politeknik kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota khatulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota khatulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300.000 mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300.000 mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini. Dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi politeknik kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini. Dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi politeknik kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota khatulistiwa ini. Dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota khatulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini. Dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan, gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan wajah unik, budaya seni dan insan dari berbagai belahan dunia, berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300 ribu mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota Katulistiwa ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan. Selamat siang, Prof. Penelitian ya. Yang telah mengantarkan peserta pelatihan menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat ya, regional. Baik, kepada peserta pelatihan telah kembali bersama dengan fasilitas kita, Prof. Nursalam untuk kembali melanjutkan sesi tanya jawab yang kurang lebih waktunya akan sampai pukul 13.00 gitu, Prof. Nanti selanjutnya langsung saja akan saya berikan waktu dan tempat kepada moderator Bu Dr. Fatmawati SSI TMKes, dipersilakan. Terima kasih Mbak Afi. Kita lanjut ya, Prof ya. Siap. Terima kasih pada Prof. Nursalam sudah bergabung kembali dengan kita. Dan juga Bapak-Ibu peserta pelatihan pada hari ini. Kita lanjut dengan pertanyaan yang tertulis dulu ya, Prof. Ya. Yep. Ini ada pertanyaan. Bagaimana pengumpulan data yang baik di masa pandemik ini? Apakah selain Google Form ada aplikasi lain gitu, Prof? Google Form itu untuk apa ini? Bias populasinya bagaimana begitu? Kemudian untuk penggunaan data rekam medik atau data sekunder penelitian ini maksudnya pertanyaannya apa nih? Mungkin bagaimana mengumpulkan data apa penjelasan dalam metodologi penelitiannya gitu. Kemudian ini ada juga terkait dengan pandemi. Bagaimana penelitian eksperimen yang langsung ke pasien di masa pandemik ini untuk solusinya seperti apa? Itu saja dulu, Prof.
Baik. Silakan. Jadi pengumpulan data yang baik, terutama pada pandemi ini. Okay. Suaranya belum. Halo, tes sudah? Halo. Itu dari profnya. Yang dari prof mungkin. Sudah prof. Itu? Halo. Sudah masuk. Sudah ya. Oh. Sudah ya, Mbak. Baik, mohon maaf. Sudah masuk. Ya, pengumpulan data yang dari yang baik pada masa pandemi tadi sudah saya katakan, kalau kita cross-sectional mungkin bisa dengan Google Form. Tapi memang ada keterbatasan di dalam Google Form itu, mungkin tidak bisa secara detail gitu ya. Yang kedua, alternatifnya saya tadi titip teman menggunakan enumerator. Jadi enumerator itu misalnya ada teman yang di rumah sakit, kami titip instrumen itu untuk diedarkan, tapi dengan catatan kita harus melakukan ketat, misalnya tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh contohan, dan seterusnya, itu harus diawasi betul. Itu yang menurut saya yang harus dilakukan. Yang kedua, kalau data sekunder itu juga boleh. Jadi kalau misalnya pada penelitian ini tadi bisa dua. Jadi misalnya penelitian yang kita perhatikan R&D, research and development, tahap pertama itu biasanya pakai data sekunder. Kalau saya ingin melihat misalnya diagnosis ya, misalnya keperawatan atau mungkin masalah-masalah misalnya dalam edukasi atau masalah-masalah dalam pemenuhan nutrisi gitu, itu biasanya dilihat dari form dulu, dari rekam medis. Tahap pertama, setelah rekam medis nanti fakta lapangan baru nanti kita lakukan enumerator. Jadi enumerator FGD maupun ke selain FGD nanti ada konsultasi. Itu saya rasa juga bisa digunakan data sekunder, tapi dalam arti itu kalau di rumah sakit, kalau di puskesmas saya rasa bisa ya. Keluarga juga begitu. Kemudian kalau misalnya pada eksperimen pada masa pandemik, kalau misalnya diizinkan, saya rasa nggak ada masalah kita dengan protokol yang ketat. Tapi kalau tidak diizinkan, tetap kembali lagi kalau saya punya pendapat dengan teman-teman perawat yang ada di sana yang melakukan. Jadi enumeratornya, nanti kita latih dulu, kita didik dulu, Leona yang melakukan eksperimen itu. Apakah latihan gerak atau cuma semacam edukasi, itu saya rasa bisa dilakukan, Bu. Gitu, Bu, kira-kira. Baik, Bapak-Ibu sekalian, silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung dipersilakan. Atau kalau ada kita lanjut saja ini. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan salah satu metode yang saya baca adalah tentang voluntary sampling method. Apakah cukup representatif untuk penelitian survei online saat ini, Prof? Voluntary ya. Ya. Ya, kalau itu survei saya rasa nggak masalah. Cuman memang artinya biasanya mungkin banyak ya, voluntary itu kadang kan beda dengan yang kita inginkan begitu, Bu ya. Itu. Kalau menurut saya kok begitu. Okay. Jadi boleh lah, tapi. Monggo silakan lanjut. Yeah. Ini pertanyaan untuk menyusun proposal disertasi, ini kualifikasi penelitian itu apa sehingga kita bisa mendapatkan LOE-nya gitu dari universitas. Ya. Bisa diterima. Pertama tergantung dari perguruan tinggi mana yang ditetapkan, Bu. Bu Fatma ya. Kalau misalnya di UNER yang kesehatan nih, saya bilang yang UNER kesehatan ya. Kesehatan itu bisa di kedokteran, bisa di kesehatan masyarakat, bisa di keperawatan. Jadi kalau kesehatan sekarang yang ada tiga itulah teman-teman dari Poltek mungkin ya. Kalau misalnya dari kedokteran itu biasanya desainnya model eksperimen. Jadi model eksperimen, berarti kita menyusun proposal nanti mengacu pada proposal yang eksperimen dengan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan. Referensinya harus baik dan seterusnya itu mulai bab 1, bab 2, langkah tadi berjalan. Kalau itu di FKM hampir sama dengan keperawatan, kesehatan masyarakat, itu biasanya penggunaan pemodelan, ya pengembangan model. Di FKM itu pengembangan model, sampai tadi yang sudah saya sampaikan, sampai ada modelnya, setelah model itu nanti kan ada kayak FGD, setelah FGD nanti itu. Nanti di dalam proposal dituliskan bahwa pada tahap pertama adalah
dengan pendekatan cross-seksional. Tahap kedua ini harus dilakukan kalau nanti ingin ke FKM adalah melalui eksperimen gitu, atau uji cobanya gitu. Nah itu. Nah di keperawatan pertama sama tahap pertama dengan pendekatan cross-seksional tadi dengan pemodelan yang harus minimal 100 sampel tadi. Kemudian yang kedua biasanya penyusunan model, ini tambahannya di situ. Penyusun model, terus yang ketiga biasanya eksperimen. Jadi tahapan itu menurut Sarah harus dilalui. Nah, proposal yang baik, terutama di dalam disertasi, saya selalu mengatakan yang saya ceritakan tadi salah satunya begitu. Jadi topik termasuk kalau di tadi FKM sama FKP biasanya dengan membuat model atau mendesain suatu instrumen itu boleh seperti itu. Nah, biasanya bab 1 tadi sudah ya, terus bab 2 terutama di referensi itu harus benar-benar bagus dan harus di Mendeley. Jadi ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga yang paling urgen biasanya penelitian nanti harus bagus dalam kerangka konsep. Ya, kerangka konsep tadi yang saya ceritakan ada ABC ya, antecedent, behavior, konsekuensi. Jadi nanti kalau pemodelan biasanya ada antecedentnya, faktor apa yang mempengaruhi. Jadi kalau kita mau mengembangkan misalnya pengembangan interaksi perawat atau interaksi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam pencegahan itu, berarti kita harus menggunakan teori apa dan seterusnya, itu biasanya ditanyakan banyak hal itu yang perlu. Metode saya rasa nanti 2 tahap, 3 tahap itu tadi. Itu Bu mungkin yang perlu. Jadi kalau saya biasanya melihatnya selain novelty dan seterusnya tadi, yang penting lagi referensi. Udah itu yang penting. Ya. Tergantung juga fakultas atau ya tergantung. Makanya nanti saya katakan kalau saya melihat yang di UNER 3 itu, kalau di UI itu biasanya eksploratori ada kualitatif dulu, terus setelah itu ketemu variabel cross-seksional baru nanti eksperimen. Eksploratori. Kalau di UNER biasanya di keperawatan UNER ada eksplanatori, dari kuantitatif kemudian ada kualitatif baru eksperimen dong, eksplanatori. Jadi itu jenisnya begitu. Baik, Prof. Bapak Ibu sekalian dipersilakan yang mau langsung bertanya. Monggo kalau masih ada. Masih ada. Kalau tidak kita lanjut lagi di sini. Ya, silakan, Bu. Lanjut aja nanti ada Nyelani kita berhenti. Mana tadi? Untuk memilih desain eksperimen gitu, apakah yang dianjurkan itu RCT atau quasi eksperimen dengan mengontrol variable confounding, dan melakukan analisis multivariat atau cukup dengan retriksi sampel? Teman-teman tergantung nanti kalau teman-teman dari gizi, dari mungkin dari analis itu biasanya banyak RCT ya, karena itu sasarannya kan mungkin bukan langsung ke manusia ya, bisa ke benda, ke benda objek. Saya rasa RCT randomized control trial itu saya rasa bagus. Kalau di keperawatan, di kebidanan, mungkin nggak mungkin pakai RCT ya. Tapi kalau kita mau coba misalnya tergantung topik, kita ingin membuat suatu ekstrak gitu yang dicobakan ke mencit, berarti harus RCT. Gitu. Kalau itu langsung ke pasien, biasanya kita nggak pakai RCT. Itu yang mungkin menurut saya kok seperti itu. Kalau misalnya teman-teman dari tadi yang ditanyakan, ada teman-teman dari pangan, dari gizi, kemudian dari mana, itu saya rasa kok bisa. Ya. Sedangkan untuk series analisis, kalau saya analisis itu sebenarnya kalau itu bisa dengan parametrik. Ya. Parametrik macam-macam, mulai t-tes, ANOVA, ANOVA, dan seterusnya itu. Itu akan lebih bagus. Tapi syaratnya nanti, ya saya ulang, syaratnya skala tadi, TSSV tadi, tujuan skala datanya harus noir kan, interval rasio. Nggak boleh nominal ordinal. Yang kedua, nominal interval, no, jadi TSSV variabel juga menjadi perhatian, ya. Termasuk nanti harus ada uji normalitas, ya. Itu mungkin harus dilakukan. Kalau misalnya tidak normal, jangan dipaksakan pada parametrik. Mungkin pakai non parametrik bisa Wilcoxon maupun Benigni gitu. Itu mungkin. Ya. Jadi ini juga ada pertanyaan nih, untuk penelitian case control, apakah bisa menjadikan jumlah kasus yang ada sebagai acuan penentuan besar sampel tanpa menghitung besar sampel lagi, Prof? Case control itu kan biasanya kita lihat menelusur ke belakang ya, Bu ya.
Jadi misalnya katakanlah sekarang ini ada case stunting lah seperti itu. Nah, kita akan melihat apa sih penyebab daripada stunting itu. Apakah benar? Jadi kalau menurut saya dari stunting yang kasus-kasus data, mohon maaf, data di puskesmas misalnya, anak-anak yang stunting itu kan bisa saja kita lakukan dengan simple random sampling kan bisa saja. Kalau katakanlah usia 5 tahun, ada data di puskesmas, ada listnya, kita copy saja bisa. Tergantung. Kalau kita ingin melihat mana di antara daerah, misalnya di Pontianak, mana yang paling ini, maka pakai cluster di dalam samplingnya itu. Jadi saya rasa nggak ada masalah, misalnya case control, setelah itu kan nanti ketemu kan yang ini sekian, baru kita lihat faktornya apa, penyebabnya apa, dan di situ. Nah itu saya rasa dari samplingnya bisa pakai random, ya random dalam arti silakan ada cluster, ada apa sistematik, tapi syaratnya harus dipenuhi. Kalau satu simple random itu harus homogen. Kalau cluster itu ada yang homogen, ada yang heterogen, tapi banyak yang homogen. Kalau stratify itu harus ada heterogen, terus sebagian ada homogen. Jadi begitu tahapannya. Baru nanti random. Jadi nggak bisa langsung otomatis. Tapi kalau misalnya homogen semuanya, kalau anak sekolah, misalnya kita ingin lihat pengaruh tekanan darah saat menstruasi pada remaja gitu, remaja SMP gitu, itu bisa pakai simple random seperti itu. Oke, gitu ya, Bu. Kalau ini ada kalau case control tadi case-nya itu ada di apa sudah ditentukan kasusnya. Kalau kontrolnya diambil dari satu lokasi begitu. Boleh, Prof. Nah, gitu persoalannya nanti tidak representatif, Bu. Boleh-boleh saja. Tapi kalau itu tergantung, kalau misalnya pemula ya nggak apa-apa. Kalau saya begitu aja gitu. Kalau meneliti pemula nggak apa-apa. Tapi kalau sudah misalnya tingkat atas, saya minta ya jangan satu lokasi. Itu tuh begitu, tergantung. Nah, ini ada yang menyambung tentang uji normalitas data. Tadi Prof. sempat menyebut, ya. Ini pertanyaannya, kalau uji normalitas data tidak normal, sebaiknya dinormalkan atau tetap dipertahankan? Kalau memang tidak normal, kita tidak perlu memaksakan, saya ulang, tidak perlu memaksakan untuk diuji parametrik. Jadi pakai non-parametrik saja. Jadi kalau tadi pengaruh ya pakai Wilcoxon pre-postnya, post-test kelompok 1-2 pakai Mean Whitney begitu. Jadi nggak usah sampai dinormalkan. Kalau normalkan berarti kan cari data lagi. Nggak cari pengumpulan data lagi. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Tapi lama nih mengumpulkan data itu lagi. Gitu. Kalau saya dari misalnya dari 5 variabel ada yang normal, ada yang tidak. Jadi normal itu dikatakan kalau dia masih di atas 20, sorry, yang tidak normal hanya 20%, maka dianggap itu normal. Gitu. Ya. Gitu ya. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Artika dari Poltekkes Palu. Saya mau bertanya, Prof. Yang pertama nyambung case control tadi, saya pernah dengar bahwa untuk case control itu bisa menggunakan perbandingan. Jadi maksudnya case-nya itu ada satu, ya. Perbandingan berapa gitu. Bisa, Dok, ya? Prof, ya? Bisa. Memang membandingkan itu, Bu. Jadi maksudnya bisa bukan 1:1 gitu, tapi 1:2. Jadi kontrolnya itu ada lebih dari 1 seperti itu. Apakah itu boleh? Ya. Jadi gini, saya kalau menjelaskan dulu ya, case control itu kan sebenarnya masuk di dalam komparasi. Itu kan retrospektif. Ya. Di dalam buku itu saya tuliskan gini. Sekarang ini sudah terjadi misalnya asma pada anak. Asma tanya, saya ingin melihat apakah asma anak itu saya hanya ingat bagaimana pemberian ASI eksklusif itu aja. Jadi ada yang pemberian ASI eksklusif nanti, misalnya berapa yang terkena asma, yang tidak berapa. Sehingga nanti dicari OR-nya, odd ratio-nya itu tadi. Sehingga misalnya yang orang yang diberikan ASI eksklusif ternyata OR-nya hanya 30% untuk risiko terjadinya asma. Sedangkan yang tidak diberikan, itu risiko asmanya misalnya 60-70%. Memang dua begitu, Ibu. Membandingkan. Tapi saya ini
saya pemula, Prof. Jadi saya minta bimbingan. Misalnya saya menggunakan data sekunder, misalnya Prof ya, itu apa bisa ya? Nggak apa-apa kalau memang itu datanya bagus, Ibu, nggak apa-apa. Jadi misalnya gini, Bu. Jadi cukup gini aja. Misalnya saya ini ada asma pada anak. Sudah ada, katakan ada 100 atau 30 asma. Boleh saya kasih ini, Prof, supaya saya bisa lebih paham. Misalnya saya mengambil data sekunder tentang anemi dan abortus. Misalnya seperti itu, saya bidan. Oke. Anemi dan abortus. Nah, saya mengambil kasusnya itu pasien yang anemi, kemudian dependennya tentu saja abortusnya. Nah, kemudian abortusnya itu saya ambil untuk kontrolnya itu dua. Jadi satu kasus anemi begini, dengan abortus. Iya. Yang dicari itu yang abortus dulu, Ibu. Iya. Gitu ya? Iya, iya. Yang dicari abortus bukan anemi. Iya, iya, abortus dulu karena dia dependennya gitu kan. Nah, terus. Kemudian ternyata yang anemi itu taruhlah 30 misalnya. Misalnya 30, tapi kemudian yang abortus selain yang ada 100, misalnya seperti itu. Jadi saya mengambil kasusnya itu 30, kemudian saya pakai 1 banding 2. Jadi satu pasien abortus, satu pasien anemi saya bandingkan dengan 2 pasien abortus yang selain pasien anemi tadi gitu. Apakah itu bisa, Prof? Seperti itu. Iya. Jadi di dalam retrospektif atau case control sebenarnya ada syarat, Ibu. Syaratnya itu banyak. Salah satunya kasus itu harus kasus langka. Tidak bisa semuanya. Itu satu. Kalau hanya cukup karena misalnya sudah terjadi abortus, kita cukup menghubungkan saja. Apa sih penyebab dari ini? Berarti bisa kembali ke cross-sectional biasa saja. Jadi kasus-kasus langka, kalau misalnya abortus kan tidak langka. Terasa itu nggak masuk di dalam case control. Tapi kalau katakanlah abortus itu menjadi langka, nggak apa-apa yang disampaikan Ibu tadi, nggak apa-apa. Jadi misalnya ini ada yang sekarang saya punya, pokoknya abortusnya itu ada berapa, katakan ada 50, yang tidak abortus itu berapa. Nah, nanti kan kita lihat, yang tidak abortus itu yang anemi berapa, yang abortus yang anemi berapa, begitu saja kan, Bu? Iya, ya? Iya. Oh, gitu. Ya, memang nggak apa-apa, nggak usah harus dibandingkan sama, nggak masalah. Yang ada yang abortus, ada yang tidak, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau mendekati agak sama, lebih bagus lagi, gitu, Bu. Iya. Misalnya nggak usah harus 50-50, nggak perlu. Ibu, misalnya 50-30, nggak apa-apa. 40-20, nggak apa-apa. Gitu. Iya. Kemudian satu lagi, Prof. Ya. Saya bertanya tentang uji normalitas. Untuk uji normalitas, misalnya kita pakai mau kuasi eksperimen prepos seperti itu. Kemudian kita melakukan uji normalitas, hasil pre-nya itu ternyata hasilnya normal gitu. Kemudian post-nya itu hasilnya tidak, distribusinya tidak normal. Nah, kita pakai yang mana, Bro? Misalnya seperti misalnya tapi minimal kita, awal kan sudah homogen ya, Bu? Enggak masalah. Iya, iya. Kalau tidak terjadi ini ada seingatan saya TIDAS. TDSWI. Jadi T-nya teorinya tidak sesuai. Jadi hipotesis kita ada yang enggak pas menurut kami. Gitu. D-nya, Bu, itu DSWI tadi. Desainnya mungkin kurang pas, sampelnya, caranya, instrumennya. Termasuk kalau nanti intervensi, mungkin fit-nya enggak pas. Tadi saya tulis fit itu adalah frekuensi, intensitas, time, sama type. Jadi misalnya kita melakukan intervensi, itu hanya sekali. Ya harusnya 3 bulan kita cuma sekali. Ya enggak mungkin. Gitu. Kesalahan tidak terbuktinya kalau itu karena teorinya mungkin yang digunakan referensi kurang kredibel itu tadi. Kedua dari segi DSVA-nya, metodenya. Salah satunya tadi, intervensinya itu mungkin tidak sesuai. Iya. Baik, Prof. Baik, ya. Itu pencerahan buat saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada buat Ma? Masih ada? Cukup? Satu lagi, Prof. Ya, satu lagi ya. Kalau data yang mau kita ambil itu tapi saya diulang, Bu. Data. Silakan. Jadi data yang digunakan oleh puskesmas kita ambil sebagai data penelitian kita itu masuknya sebagai data sekunder atau primer gitu? Sekunder, Bu. Sekunder. Nah, ini pertanyaannya. Jadi nanti kayak seperti referensi, Bu. Misalnya gini,
kejadian misalnya COVID itu mengalami tren peningkatan. Data di puskesmas ini pada ini terjadi peningkatan mulai Januari, Februari terjadi peningkatan. Itu kan data dari kayak literatur review, Bu. Berarti kita belum melaksanakan penelitian. Gitu. Oke. Okay. Masih ada? Sudah ya. Cukup ya? Oke. Okay. Jadi ini juga waktunya untuk Prof. Cukup ya? Saya ditunggu. Tadi akan bawa ada kegiatan lagi di apa namanya jam Poltekkes Surabaya. Di Poltekkes Surabaya. Jadi terima kasih banyak kepada Prof. Nur Salam yang sudah membagikan ilmu yang biasa dan membuka wawasan bagi kita semua, terutama ini mungkin ya bagi teman-teman yang biasanya itu judulnya apa dulu penelitian itu bergerak membimbing jangan lagi gitu ya. Iya. Jadi mindset-nya harus berubah gitu ya. Ya, apa yang harus kita mulai ya kita lakukan untuk memulai penelitian itu tadi sudah disampaikan oleh jadi nanti untuk teman-teman yang terlambat baru bergabung di pertengahan acara bisa melihat nanti di YouTube ya mulai dari awal apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Nur Salam pada hari ini. Jadi sekali lagi atas nama panitia dan juga Direktur Poltekkes juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Nur Salam pada hari ini berbagi ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat berkah ya. Buat kemajuan pendidikan kita untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Saya kembalikan kepada Mbak Afi sebagai MC. Saya boleh closing ya Bu ya? Oh silakan. Oh yes, lupa. Sorry Prof. Saya akan closing Bu, Prof. Terima kasih banyak. Saya Bu Isi ya. Harta yang paling berharga adalah waktu. Warisan yang tak ternilai adalah ilmu. Jika aku bisa mendapatkan keduanya, aku tak inginkan lagi semua yang semu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bisa kopi itu, Pak. Ya, terima kasih. Demikian. Terima kasih, Prof. Bu Emma atas yang telah memoderatori jalannya pelatihan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Prof. Nur Salam, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata salah yang kurang berkenan di hati para peserta. Dan saya ingatkan lagi bahwa untuk kegiatan ini bisa dilihat kembali, bisa disimak kembali di link YouTube channel yang sudah kami bagikan kepada teman-teman di grup WhatsApp ya. Prof, mohon izin untuk hari ini boleh kita screenshot terlebih dahulu untuk ya untuk berfoto bersama. Kami bikin video Profnya. Ya. Ibu, dimulai. Ya, Bu, kami foto ya Prof ya untuk teman-teman yang akan ikut nanti untuk ikut foto. Nanti bisa mengaktifkan videonya. Ya, saya mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, nanti yang kebagian satu frame dengan Prof. Nur Salam nanti akan saya bagikan di YouTube. Ya, terima kasih Prof. Nur Salam sekali lagi atas waktu dan sharing informasinya kepada kami, kepada teman-teman peneliti, teman-teman dosen, dan juga banyak juga dari mahasiswa kami yang mengikuti live streaming ini. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Ilmunya sangat bagus sekali, Prof. Bisa kita konsultasi lagi kalau misalnya ada. Ya, bisa diperkenankan, Prof, jika akan leave. Ya. Untuk teman-teman peserta, adakah yang belum mendapatkan informasi link untuk materinya?
yang akan kami perbaharui, terutama untuk link dari materi dari Kabadan. Kemudian untuk agenda besok adalah sesuai, insya Allah sesuai dengan jadwal, kami akan mengagendakan kegiatan pemateri selanjutnya dari Prof. Bisma Murti yang insya Allah akan sesuai dengan jadwal. Besok akan dimulai pukul 8 dari materi berikutnya, yaitu desain penelitian observasional dengan Prof. Bisma, insya Allah akan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk pelatihan metodologi penelitian dari Poltekkes Kemenkes Pontianak pada siang hari ini. Sekali lagi saya selaku moderator, selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pontianak adalah ibu provinsi Kalimantan Barat. Siang dan malam menampilkan ribuan budaya seni dan insan dari berbagai berkumpul menjadi satu. Pendidikan merupakan salah satu wajah yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 300.000 mahasiswa yang telah menuntut ilmu di Kota Katul ini, tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Sejak 2001, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak telah berhasil menempatkan jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlandaskan dengan semangat nilai kesehatan dan kebangsaan. Kami percaya bahwa komitmen menjadi Politeknik Kesehatan dengan pilar penelitian yang kuat telah mengantarkan Politeknik Kesehatan Pontianak menerima kehormatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia menjadi institusi kesehatan yang mampu bersaing di tingkat regional pada tahun 2020. Dengan fasilitas yang memadai, Politeknik Kesehatan Pontianak telah terakreditasi A untuk jurusan kesehatan lingkungan dan terakreditasi B untuk kebidanan, keperawatan gizi, keperawatan gigi, dan analis kesehatan. Kerjasama aktif dari 4 institusi internasional dan 200 institusi regional yang tersebar di berbagai penjuru benua memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan pengetahuan guna mempersiapkan persaingan global. Kami yakin di Politeknik Kesehatan Pontianak, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Lebih dari 10 alumni tersebar di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Kami siap membantumu untuk bergabung bersama mereka. Masa depan ada di tanganmu, dan kami siap menunjukkan jalannya.